Halo semuanya. Enggak menakutkan, enggak menakutkan, beneran, beneran. Oke. Kalian kan sudah lihat ya beberapa cuplikan video yang sudah dua pada dasar partai pertama semua akan terasa padu. Yes, semua dari entah jadwal yang berbeda dari SMA, yang SMA kalian untuk yang negeri mayoritas bahwa Senin sampai Jumat masuk dan Sabtu libur. Untuk swasta mayoritas yang aku tahu dia setiap hari masuk kecuali hari Minggu. Tetapi untuk dunia kuliah ini akan sangat berbeda bagi kalian yang ingin menjalannya, entah itu dari jam waktu, jam kalian masuk atau jam pengganti ketika dosen kalian tidak masuk, ya akan banyak perubahan. Contohnya kalau hari Senin dosen tersebut tidak masuk, maka mungkin akan diganti oleh dosen tersebut ya di hari kapan, tidak tahu, sesuai kosong dosen atau kosong kelas atau ya jadwalnya atau ketentuan kelas bersama gitu, mungkin aku tidak tahu. Lalu semester 2, saatnya kamu mulai bergabung dengan organisasi yang kamu minati. Betul, sangat sangat dibutuhkan untuk bergabung dengan organisasi karena apa ya, karena ketika kalian bergabung dengan organisasi gimana ya, bisa dibilang untuk bekal ketika kalian akan mengalami kesulitan atau ya
bisa-bisa melatih soft skill lah mungkin, atau soft skill atau hard skill, I don't know. Itu kalian yang tahu. Lalu dan yang pasti soft skill dan hard skill itu akan dibutuhkan ketika kalian dunia kerja. Akan tetapi yang dibutuhkan sekali itu adalah soft skill, karena untuk hard skill itu berbanding berapa ya dengan soft skill ya? Ya 80-20 atau 70-30% lah ya. Sekarang tahun kedua, masuk di semester 3, coba pertahanan IP yang baik. Nah, ini dia. Dalam begitu, kamu bisa menggambar SKS yang banyak saat mengisi KRS. KRS itu kartu rencana studi. Ketika kalian sekolah di SMA, kan ada jadwal tuh. Nah, itulah yang akan kalian isi di KRS. Dan itu kalian harus jalani selama 1 semester atau 6 bulan. Dan ketika kalian tidak lolos, ya tergantung apa kampusnya sendiri. Aku tidak tahu apakah bisa mengulang setelah di semester pendek atau mengulang ke tahun depannya lagi. Tidak tahu, berbeda kampus, berbeda aturan, berbeda apa ya, berbeda semuanya. Dan harus kamu pahami juga, tidak perlu mengulang suatu mata kuliah, karena itu berarti kalian membuang uang kalian, membuang waktu kalian, membuang apapun yang kalian sudah pakai selama 6 bulan ketika kalian berusaha. Ya loyo-loyo bukan maksimal mungkin sih. Kalau mengulang itu berarti ya ada kemungkinan kalian ya usahanya belum maksimal. Kalau sudah maksimal ya pasti kalian tidak mengulangnya lagi kan. Lalu oke. Tahun kedua juga di sini bisa dibilang jangan hanya menjadi anggota di sebuah organisasi, coba memperhatikan diri untuk mengemban tanggung jawab, baik ketua panitia suatu acara atau jabatan lainnya. Mulailah juga membentuk karakter sehingga kamu tahu ke arah mana minat dan potensi yang kamu miliki. Oke. Untuk organisasi ini mungkin aku bisa apa ya, kan cukup penuh resiko ya. Tapi aku tidak tahu, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Akan tetapi bila kalian mengambil risiko sebagai ketua panitia atau sebagai ya panitia yang lain, jadi bilang kalian memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada seorang mahasiswa sendiri yang hanya belajar. Karena itu sebagai tugas mahasiswa adalah belajar di sebuah universitas, mengambil apa ya, mengambil ilmu dari seorang dosennya. Dosennya itu sudah pelajari sekian tahun dan kalian resap ilmunya. Lalu tahun ketiga, semester 5 dan 6, mata kuliah yang kamu ambil akan semakin berat. Nah, inilah yang akan berisiko di semester selanjutnya kan, yaitu semakin berat, karena itu sudah pasti. Dan kalian ya, kalian tahu sendiri lah ya, kalian ketika SMA tidak mungkin kan kalian pelajaran kelas 1 SMA dengan pelajaran kelas 3 SMA sama kan, tidak mungkin kan. Dari kelas 1 sampai kelas 3 pasti akan semakin berat dan semakin apa ya, tingkatan levelnya itu akan semakin tinggi lagi. Nah, lalu untuk di tahun ketiga ini diharapkan kalian mengurangi kegiatan di luar kuliah. Kamu hanya perlu fokus pada satu organisasi yang benar-benar kamu sukai. Nah, bisa dibilang ketika tahun kedua atau tahun pertama, kalian mungkin bisa bergabung dengan semua organisasi. Akan tetapi, ketika kalian bergabung dengan suatu organisasi dan kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian, lebih baik kalian mencari organisasi yang lebih cocok dengan kalian atau sesuai ya dengan job skill yang kalian miliki. Oke? Okay? Karena kenapa? Ketika tahun ini itu biasanya kalian akan
itu senang-senangnya tuh akan menjadi asdos, asdis, asisten praktikum di sebuah lab, asisten dosen itu bersama dosen gitu, mungkin kayak apa semangat-semangat gitu. Karena ketika itu juga kayak bisa mendapatkan uang dari kampus yang jumlahnya tidak tahu juga, berbeda kampus, berbeda aturan juga, berbeda gaji yang kan gaji siapa ya, ya fee yang kalian terima lah di dua kampus tersebut. Tahun ketiga itu juga bisa dibilang tahun ketujuh, semester ketujuh, bener gak sih? Satu, dua, tiga, tahun keempat di semester tujuh itu, berarti tahun keempat. Dan gimana tuh biasanya kalian tuh melakukan KKN atau kelompok kerja nyata atau kelompok kerjanya apa ini? Lupa lah saya, mungkin itu, mungkin nanti akan keluar lagi KKN atau magang yang kalian harus tempuh juga untuk memikirkan tugas akhir kalian atau skripsi kalian. Dan jangan lupa juga sering-sering lapor ke perpus. Pastilah sebuah kampus kalau tidak punya perpus itu tidak mungkin sekali ya, ada pun ya gimana ya, nggak mungkin juga sih ya kalau nggak ada ya. Oke, karena ketika kalian ke kampus ke perpus itu sangat banyak sekali referensi bacaan yang kalian perlukan ketika kalian mengerjakan skripsi kalian, betul tidak? Betul sangat. Oke, itu tahun keempat. Tahun ini umumnya tahun terakhir semua mata kuliah harusnya tuntas semua ya, ketentuan dari kamu sendiri, ketentuan nilai yang harus ditempuh untuk ketentuan nilai yang sudah ditetapkan atau ambang batas bahwa nilai tuntas dari kampus kalian berbeda-beda. Lalu ketika kalian menjalani tahun keempat ini, lebih baik ya ini ya kemudian cobalah untuk berpikir dan kehidupan pasca kampus, misalnya akan berkarir di mana setelah lulus nanti. Ya pastinya kerja kan, nggak mungkin kan kalian setelah lulus, ya mungkin ada yang wira swasta atau merekrut temannya sendiri sebagai anggota sebuah kantor atau organisasi yang menghasilkan uang, nggak tahu. Semuanya tergantung masing-masing orang yang menjalani kehidupannya masing-masing kan. Oke, lalu di sini juga kamu juga bisa mengikuti tes bahasa atau tes TOEFL. Ya, itu paling penting juga sih, karena TOEFL itu merupakan apa ya, tes yang dimana mungkin hampir semua perusahaan atau kantoran membutuhkan. Karena itu bahasa Inggris ya, tes TOEFL itu bahasa Inggris itu seharusnya kita sudah, harusnya sebagai anak kuliah itu sudah pasif ya. Karena tak mungkin kan kalian membuang waktu sebanyak SD 6 tahun, lalu SMP 9 tahun, tambah SMP 9 tahun, tambah SMP 12, tambah kuliah 16 tahun. Kalian tak mungkin bahasa Inggrisnya stuck di situ doang, karena itu sangat berisiko bagi kalian yang ingin ya mengajukan diri di perusahaan terkenal, karena kemungkinan kliennya dan menggunakan bahasa Inggris, kliennya dari luar negeri atau kliennya mungkin kita nggak tahu, masih banyak spekulasi yang lain kita harus pikirkan juga kan. Yang paling penting adalah jangan buang-buang waktu. Semakin kamu menunda, semakin malas kita lulus tepat waktu ya. Itu dia dari okjo.com. Ya, tahun 2015 sayangnya. Ya.
Jika kalian belum mendapatkan sebuah kampus, kalian pasti akan sangat kesulitan untuk mendapatkan sebuah kampus. Terus di akhir-akhir waktu gitu, kalian akan sangat apa ya? Aduh, gimana ini? Aku tidak kuliah. Aku tidak bisa teman-temanku yang satu pemikiran untuk dunia kuliah. Tidak juga. Karena kuliah kita harus tahun itu juga, karena masih bisa tahun depan atau bisa 2 tahun lagi. Akan tetapi ada resikonya, kita tidak tahu juga dari berbagai macam faktor. Kita tidak tahu resiko yang akan kalian tempuh ketika kalian apa ya, di kuliah tahun depan. Kita tidak tahu juga, tapi pasti akan ada risiko-risiko yang kalian pasti jalani ya. Di sini gua perhatikan dulu dah. Oke. Lalu di sini gua di sini akan ada sesuatu informasi yang sangat penting bagi kalian yang ingin kuliah, tapi kalian belum mendapatkan kuliah dan kalian mungkin akan stres. Dan mungkin bagi kalian yang apa ya, sangat ingin kuliah tapi kalian bingung, di sini gue akan menawarkan beberapa tawaran yang sangat menarik. Oke, di sini kita sudah berada di website-nya Universitas Amikom Yogyakarta, yaitu kuliahku, dimana aku belajar di sini dan kuliah di sini. Oke, kita buka, lalu ada di sini jadwal pendaftaran untuk T3 sampai S1 ya. Gelombang khususnya itu, wah sudah kita lewati ya. 3 Desember sampai 6 Januari, Februari, Maret, April. 6 April. Kita lewat, oke? Kita lewat. Kita harus menghadapi yang akan datang, oke? Lalu yang gelombang pertama cuy, 7 April sampai 10 Mei, April Mei, oke 10 Mei cuy. Ayo daftar. Lalu masih ada gelombang 3 cuy, masih banyak sekali, ini sampai gelombang 3 cuy, gelombang 2 ya tadi, sorry. Gelombang 2 itu 11 Mei sampai Mei Juni, 21 Juni cuy, cepetan daftar. Lalu 22 Juni sampai 23 Agustus loh. Tapi di kampus terus gelombang 3 paling lama loh ini. Cepetan. Ya. Supaya ini naik lebih bagus ini. Ya. Oke, aku sudah buka tadi ya. Nah, di sini ya. Oh. Aku akan menampilkan jadwal-jadwal untuk ujian tertulisnya, tes CBT atau tertulisnya ya. Nanti di sini ya. Cepetan. Yang nilai gue bagus. Materinya matematika dasar, logika, pengetahuan umum, bahasa Inggris, dan komputer dasar. Ya itu gue juga dulu juga gitu. Jadi kalian gak usah takut, kalian gak akan diterima, tidak mungkin kalian diterima, karena ya kalian bisa lihat saja tesnya. Isi. Oke, okay. PPM Amikom. Nah, itu nanti PPM. Kalian seru. Kalau gua itu, dulu tuh seru banget sumpah. Gua kelas jujur nih, seru banget tuh. Lalu, kalau nggak salah, Nah. Informasi PPM nih ya, gue bukain ya. Pembekalan karir, wow. Salah satu rangkaian dari kegiatan PPM Amikom. Betul. Nah, dan itu akan ketika kalian PPM itu masih akan ada banyak jadwal, bukan banyak acara. Contohnya pembekalan karir, orientasi, lalu perkenalan lembaga mahasiswa. Ya itu penting juga sih, kalian harus
ya setidaknya mengikuti satu yang kalian akan tekuni di situ ya. Oke. Okay? Lu open house itu. Nah, untuk open house ini nanti orang tua kalian akan datang di kampus kalian dan akan dijelaskan oleh rektor atau Bapak siapa sih namanya itu? Bapak Suyanto. Nanti akan dijelaskan ya berbagai macam di kampus kita. Lalu ada pengumpulan karya, ada itu, dan yang terakhir nih, penting nih, inaugurasi cuy. Inaugurasi, wah seru banget nih. Untuk tahun kemarin kita mengundang DJ, lalu kita adakan di CEC atau Jogja Center. Kalian tahu kan CEC kan yang masyarakat Jogja atau Jawa Tengah, yang Jawa Tengah juga sih, yang sekitaran Jogja lah. CEC kalian tahu kan? Pecah cuy, pecah. Nah, ayo lu, harus daftar dulu ya. Kamu ayo. Kalian nggak usah takut, kalian keterima di kampus yang kalian, kalau kalian masa stress out gitu, nggak usah. Ayo daftar. Ya, daftar. Karena masih banyak nih, gembang 1, 2, 3 masih ada nih, gembang sudah lewat. Nomor 1 baru dijalani. Ayo daftar ya. Ya, mungkin dari gua cukup segini dulu ya. Untuk hal yang harus aku sampaikan. Ya. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa klik link yang berada di description atau komen nanti. Kalian kasih taruh linknya. Dan aku tunggu ya. Bagus tuh. Dadah. Oh iya, satu lagi. Maaf apabila ada kesalahan kata. Dan aku tunggu.